Serta mengutamakan dan selanjutnya penandatangan berita acara oleh Prof. Integritas demi masa depan demokrasi negara dan bangsa. Kabupaten Pangandaran dalam pilkada serentak ini diatur maksimal 600 pemilih per TPS. Maka kita akan gambarkan pemetaan TPS, regrouping pemetaan TPS pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pangandaran ini akan ada kisaran ya 850 TPS. Sedang kita petakan sekarang. Begitu. Gimana dengan pelantikan sekarang ini? Alhamdulillah, pelantikan PPS di tingkat Kabupaten Pangandaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan saya pribadi merasa sangat apresiasi terhadap KPU Kabupaten Pangandaran yang melibatkan UMKM. Jadi kita bisa memilih menu apa saja sehingga bisa menambah pendapatan mereka. Apa tadi? Menunya beragam, ada bakso kuah, ada batagor, ada siomay, dari khas ciri khas UMKM Pangandaran. Sebelumnya seperti ini? Tidak, baru kali ini. Iya. Bisa diceritakan sampai lulus ini gimana? Proses dari awal, pertama saya mengikuti CAT terlebih dahulu. Proses seleksinya memang sangat cukup ketat. Kita diambil dua kali kebutuhan, yaitu 6 besar. Kemudian kita melaksanakan wawancara di tingkat kecamatan. Kemudian baru ditetapkan melalui pleno di KPU Kabupaten Pangandaran. Nilai saya 52. Alhamdulillah nilai terbesar di kecamatan Pangandaran, insya Allah. Ya, alhamdulillah ini saya kebawa jualan di KPU ini, merasa saya ada yang bantu untuk jualan ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur untuk rezeki ini. Caranya gitu. Gimana tadi, Bu? Bisa ya, membeli datang ke sini? Ada yang nyurpe, saya kan jualan di pasar sehari-harinya. Ada yang datang, mau enggak ikut jualan di sana? Ya boleh, saya mau, siap. Berapa ini semuanya? Ada 50 cup ya, siap. Saya siap dengan senang hati, saya alhamdulillah ikut ke acara ini.
itu ditukar ya. Dengan apa? Nah, ditukar sama itu voucher kupon ya. Dapat banyak. Jatah ibu berapa? 50 kupon. Jadi nanti kuponnya ditukar lagi. Ditukar lagi ya. Alhamdulillah ya, nanti ditukar lagi, semua juga di sini mendapatkan kupon per orangnya 50. Harapan ini Bu, kedepannya apa tetap harus berlanjut seperti ini atau cukup sekarang aja? Ya, alhamdulillah pinginnya sih berlanjut, kalau ada lagi acara ini pinginnya berlanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.